truk gandeng bermuatan beras menabrak toko dan rumah di Jalan Raya Penghubung Ngawi Madiun, tepatnya di Desa Cangaan, Kecamatan Kaserman, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Bagian depan kabin truk ringsek, sementara bagian belakang gandengan terguling ke parit. Begitu juga toko milik warga rusak, serta teras rumah tertimpa pohon. Kecelakaan bermula saat truk gandeng yang dikemudikan Ari Santoso, 39 tahun warga Kediri, melaju dari arah Madiun menuju Ngawi, membawa beras dari Sidoarjo ke Sragen. Sesampai di lokasi kejadian, truk oling ke kanan menabrak pohon mangga dan toko serta teras rumah milik Kairun, warga setempat. Sopir dan kernet sempat terjepit dan bisa diselamatkan keluar dari dalam kabin. Keduanya hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan diduga karena sopir truk gandeng mengantuk. Itu ya, Pak. Truknya itu kenapa, Pak? Kemungkinan ngantuk. Ngantuk. Saya bilang kan gini, wah, ini truk minggir, saya bilang ngantuk apa gimana kan gitu. Terus? Ya itu langsung nabrak itu tadi, nabrak batang mangga itu langsung istirahat yang gandengannya itu anu sangkut. Mangga itu langsung berhenti. Sampai toko itu, Pak ya. Itu dan tokonya enggak ketabrak, hanya anu di mukanya aja. Ada berapa orang, Pak itu? Itu di depannya ada 3 orang. Terus tahu-tahu? Tahu-tahu bau-bau udah kanan ini. Terus nabrak ini tokonya. Tadi caranya keluar gimana tadi? Langsung lewat ini, Pak, pintu kiri. Langsung lewat pintu kiri itu. Berapa orang yang di dalam tadi? 2 orang sama sopirnya. Iya. Dari mana mau ke mana, Mas? Dari Gajah mau ke Sragen. Muatan apa itu? Beras. Enggak sempat istirahat atau gimana tadi sebelumnya? Mau istirahat, Pak, cari tempat parkir. Oh gitu ya. Rencana mau cari istirahat. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Proses evakuasi truk gandeng masih menunggu mobil derek didatangkan. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV. Revolusi Multimedia.